tujuan dari seminar dan pemandangan ini bukan ditujukan kepada umat Katolik saja. Jadi hari pertama sampai hari terakhir trennya sudah naik. Ya. Kita lihat Bapak Ibu, ya, wajah-wajah polosnya bisa terlihat. Pada seminar ini gereja memang tidak secara resmi mengakui bahwa kain kafan ini itulah yang dipakai oleh Yesus. Tidak secara resmi mengakui, tetapi ini sangat penting. Kenapa? Melalui pameran inilah pewartaan itu tersampaikan. Dalam atas sisanya Yesus, atas sisanya Yesus. Jelas dan dipahami dengan latar belakang supaya bisa dimengerti. Acara ini adalah rangkaian untuk pameran sama seminar. Jadi pameran itu sudah jelas bahwa kita mengajak umat terlibat langsung tentang iman dan kristen, sehingga secara visual mereka bisa menggambar apa aja sih sebenarnya yang terjadi di kain kafan itu dan bagi replika itu. Dan kemudian kita mengajak lebih kepada mereka lebih terlibat langsung sehingga dapat mengimplementasikan kehidupan di apa di kegiatan masyarakat. Sedangkan seminar sudah pasti bahwa kita juga tidak lengkap kita pada pada pameran sehingga kita akan seminar supaya menggali lebih dalam. Supaya apa yang mereka pertanyakan ketika pameran itu lebih dalam mereka bisa terima pada saatnya. Pameran merupakan salah satu sarana komunikasi untuk mengingatkan umat Katolik akan sesama Yesus itu sendiri. Sesama Yesus sebagai ibu cintalah kepada manusia. Yesus rela menderita karena cintanya kita supaya kita bahagia selama. Pameran kacapa sudah berjalan dari tahun 1993 waktu itu awal berangkat di gereja Santa Teresa Jalan Satu. Terus kita berjalan dari tahun 1993 sampai siapkan sebagai volunteer, sebagai pemandu, sehingga mereka bisa membantu Romo, terutama membuka cakrawala umat bahwa ada sosok yang sungguh bersengsara, itu adalah Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan, dan dipadukan dengan penelitian para ahli dari kain kafan, di mana dari kain kafan para ahli menemukan ada 9 item. Sudah item bersama dengan pewartaan Injil. Walaupun sampai hari ini gereja secara resmi belum menetapkan itu adalah sah kainnya asli yang dipakai untuk jenazah Yesus. Itu di dalam doa bagi kita ikuti Yesus jatuh 3 kali. Jadi kita ini masih emosi. Kita rasa di kemarahan emosi. Dari pihak gereja belum menyatakan sikap dari kerajaan Romawi setelah mengetahui kebangkitan Yesus. Waktu Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, itu pakaiannya lengkap. Rumah yang baru.
sebagai orang Kristen. Ingat, di Antiochia untuk pertama kali orang yang menerima Yesus disebut Kristen. Katolik atau Protestan untuk sebutan pertama adalah Kristen. Dalam bungkusan pengetahuan itu, di mana yang sering dibaca? Yang pertama yang berbicara tentang pengetahuan adalah Yohanes, satu-satunya dari keempat penginjil. Jatuh dan berapa kali
diberkati oleh Allah.